Doa pagi. Ya Tuhan, bukakan lebar-lebar pintu rezekiku, agar usaha dan pekerjaanku berlimpah berkat darimu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur atas hari baru yang penuh sukacita yang Engkau anugerahkan bagiku. Ya Bapa, kusongsong hari ini diiringi dengan harapan baru. Semoga aku sanggup melintasi hari ini dengan semangat dan harapan baru. Ya Bapa, aku berharap bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kendati biaya hidup dewasa ini kian berat, sementara aku terengah-engah mengikutinya. Ya Bapa, aku bersyukur karena pada saat ini aku memiliki pekerjaan. Berapapun yang kuperoleh dari pekerjaan itu, aku tetap mensyukurinya. Pada saat ini, ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Kondisi ekonomi yang sulit membuatku mencoba memahami realitas getir ini. Bapa yang Maha Kasih, sesungguhnya aku mendambakan perolehanku meningkat. Tak jarang tiang nafkah keluargaku terasa rapuh. Penghasilanku tidak mencukupi kebutuhan rutin keluargaku. Kumohon belas kasihanmu terhadap kondisiku ini. Ya Bapa, melalui belas kasihmu, bukakan lebar-lebar pintu rezekiku agar usaha dan pekerjaanku berlimpah berkat darimu. Ya Bapa, Engkau tahu segalanya yang dialami oleh keluargaku. Engkau tahu kondisi keuanganku. Engkau tahu seberapa besar penghasilanku. Engkau tahu hutang-hutangku. Engkau tahu pergumulanku dalam mencari tambahan dana bagi keluargaku agar aku bisa bertahan dari hari ke hari. Bapa yang penuh belas kasih, kumohon uluran pertolonganmu dalam kesulitan ini. Kiranya Kau bukakan lebar-lebar pintu rezekiku agar aku bisa terbebas dari himpitan kesulitan ini. Ya Bapa, berkenanlah Engkau menyentuh nurani para pemegang kebijakan di tempat kerjaku, agar mereka meninjau ulang sistem penggajian para karyawan. Semoga dalam waktu dekat, penghasilan di tempat kerjaku diperbaiki, supaya aku dan keluargaku bisa hidup layak. Tolonglah ya Bapa, kiranya perusahaan tempatku bekerja memperoleh pendapatan lebih, sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraan kami. Utuslah roh keadilan kepada mereka, agar mereka bertindak seadil dan seobjektif mungkin sesuai kinerja para karyawan. Ya Bapa yang Maha Kasih, berkatilah aku di sepanjang hari ini, agar benakku fokus pada tugas-tugasku, dan aku bisa bekerja semaksimal mungkin. Kiranya Engkau merahmati aku untuk tetap bersukacita dan bersyukur, meski aku tengah terhimpit oleh kesulitan keuangan. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini,
berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.